Hujan mengguyur kota Pekanbaru sejak pukul 12.30 hingga 13.35 waktu Indonesia Barat pada Rabu 7 Februari 2024. Akibatnya sejumlah daerah terendam banjir, khususnya Jalan Ahmad Dahlan, Kecamatan Sukajadi. Pantauan Riau Pos di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tinggi air terpantau sampai lutut orang dewasa. Genangan banjir juga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Banjir di Jalan Ahmad Dahlan, tepatnya di simpang Jalan Mangga, merupakan titik yang paling parah. Banjir juga dikarenakan tersumbatnya saluran drainase. Anton, salah seorang pengendara roda 2 yang akan melintas mengatakan, Jalan Ahmad Dahlan sering jadi langganan banjir ketika diguyur hujan deras. Banyak sepeda motor tidak berani melintas karena takut kendaraan mogok.